Kekecohan berlaku di pusat pengundian PPR Kerinci dalam kawasan Parlimen Lembah Pantai apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR didakwa gagal menyempurnakan persiapan mengundi di lokasi terbabit. Calon Pakatan Harapan Fahmi Fazil mendakwa SPR perlu bertanggungjawab dan mengakui kegagalan mereka menyiapkan segala keperluan di pusat berkenaan yang dibuat di kawasan Padang. Katanya keperluan asas seperti papan tanda saluran mengundi, kerusi menunggu untuk warga emas, malah tiada kemah yang disediakan untuk pengundi yang hadir seawal 7 pagi untuk mengundi. Fahmi yang juga penyandang kerusi Parlimen Lembah Pantai turut mempersoalkan mengapa SPR memilih lokasi di PPR Kerinci sebagai pusat pengundian. Fahmi berkata kejadian itu jelas menunjukkan kelemahan SPR dalam menjalankan tugas bagi memastikan proses membuang undi berjalan lancar. The police are coming to me, asking me if I have chance. I can't solve this problem. It's election commission. Where's the bloody EC? It's like, EC chairman, this is on you. If anyone collapses today, and Padang Bola PPR Kerinci, you yang tanggung dosa. Ridiculous. Orang semua tengah marah. Why do you let the electorate jadi macam ni? You tak ada rasa tanggungjawab ke? You tak ada rasa, ha? Pergi tengok. Turunlah sikit.